dalam hal ini perlu menyampaikan terkait somasi yang dilayangkan saudara Erwin Agam melalui kuasa hukumnya. Terkait dugaan bahwa klien saya mengcover lagu milik saudara Erwin Agam tanpa izin. Kemudian perlu saya sampaikan, menurut keterangan klien saya, bahwa klien saya belum pernah merasa menerima surat somasi tersebut. Menyikapi somasi yang ada, saya selaku kuasa hukum, saudara Triswaka, dalam hal ini perlu menyampaikan. Pertama, tentunya akan kita pelajari, kita kaji apa yang menjadi keinginan saudara Erwin Agam. Upaya hukum yang akan disampaikan, baik secara pidana ataupun perdata, menurut saya silakan saja, itu hak semua warga negara. Yang terpenting adalah berdasar. Tidak lupa, dalam kesempatan ini saya sangat mengapresiasi terhadap saudara Erwin Agam yang telah membuka ruang untuk mencari win-win solution.